saudara-saudaraku di Miangas, Tabea, Sansiote, Sang Pate-Pate, salam kebersamaan dalam persatuan. Indonesia, tanah airku, tanah saudaraku. Kita meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan. Kita ketahui bahwa Pulau Miangas adalah pulau terluar Indonesia, di mana pengukuran batas wilayah maritim negara Indonesia itu salah satunya diukur dari titik terluar atau base point dari pulau terluar tersebut. Nanti di sana kita akan sama-sama kita tinjau dan kita akan kibarkan bendera di sana. Termasuk nanti kegiatan-kegiatan lainnya selain bangun sosial vaksinasi, juga nanti dari lama kita ada bawa sembako juga yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Masyarakat Miangas menginginkan agar supaya Tanjung Jukowi ini benar-benar menjadi salah satu destinasi wisata yang ke depan harus diangkat, dan ini merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat Miangas ketika Pak Presiden Joko Widodo telah menjejakkan kaki di Pulau Miangas. Menjadikan pulau-pulau terdepan sebagai beranda Indonesia bukan lagi hanya sejajar sebagai halaman belakang, sehingga pulau-pulau terdepan seperti Miangas betul-betul kita perhatikan dan terus akan kita bangun. Halo sahabat Morodisa TV, kembali lagi dengan saya Deborah Rofis. Baik, hari ini kami akan meliput kegiatan TNI Angkatan Laut Melongwane yang akan diadakan di pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Miangas. Saksikan perjalanan kami. Cuaca baik, kalau cuaca baik insya Allah kita bisa tempuh 6-7 jam. Itu kalau cuacanya bagus. Tapi ya namanya laut, kita nggak bisa prediksi. Oh ya betul. Kita hanya berdoa, mudah-mudahan lancar. Dan aman. Oke, jadi Pak, untuk persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut untuk perjalanan kali ini? Persiapan terutama alat apung, namanya ya kal ini sendiri, kita persiapkan betul-betul dari mesin, dari bagian logistik, dari bagian personil, semua sudah baik. Jadi sekarang kita lagi ada di bagian dalam kapalnya. Nah, kita sekarang mau intip dapur dari kapal Karen-Karen ini. Ini ada Bapak Chef-nya. Halo Pak Chef, ini namanya siapa Pak? Oke guys, jadi di sini ada ruang tamu di kapal ini. Kita bisa intip. Ini lagi ada Ibu Dewan Provinsi yang lagi makan. Oke, jadi sekarang di sini ada dokter dari Angkatan Laut. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Dokter Fahmi. Oh, ini Dokter Fahmi. Oke, Dokter Fahmi, boleh tolong kasih tahu Deborah apa sih persiapan-persiapan dokter sebelum berlayar? Ya, untuk
persiapan-persiapan sebelum layar tuh biasanya yang diperlukan adalah jiwa. Jiwa dan fisiknya itu harus sehat dan kuat gitu. Nah, sama jiwa dan raganya udah sehat, sudah kuat, maka perlukan peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti obat-obat. Jadi sekarang kita sudah tiba di Pulau Myanga setelah 6 hampir 7 jam perjalanan dengan menggunakan kapal Pulau Karakelan TNI Angkatan Laut Melongwane. Perjalanannya sangat seru guys, untungnya cuacanya sangat teduh sehingga kami mengadakan perjalanan yang sangat nyaman. Begitu juga dengan kru-kru kapalnya yang sangat asik dan baik hati sehingga perjalanan kami sangat menyenangkan.